Kitalah kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah lemahnya jawab salam. Kata Tuan Guru Ismail Kamus, dia kata kalau jawab slow ni salam, bererti tak lama lagi meninggal dunia. Oh, tu dia. Jadi jawab salam kuat sikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Semua takut mati ya. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Hari ini minta maaf pertama-tama sedikit lewat, banyak lewat ini. Minta maaf. Entah macam mana terlewat. Jadi alhamdulillah yang penting kita sampai betul. Maka sukalah saya mulakan hari ini majlis kita dengan bacaan doa. Kena pula kita menjadi tetamu rumah Allah. Dan juga kita hari ini berkumpul dalam taman-taman syurga. Moga-moga pertemuan kita ini menjadikan doa kita berkat dan makbul insyaAllah. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana engkau terangkan bumi ini dengan cahaya matahari, maka terangkanlah hati kami yang gelap ini dengan cahaya hidayahmu. Sebagaimana engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami di syurgamu. Sebagaimana engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami di telaga Kautsar dan minum daripada tangan nabimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang saya hormati, kasihi, sayangi, sayang ketat-ketat Ustaz Jeffrey kita, mudir ustaz di sini, tuan rumah kita insya-Allah, semua-semua bakal ahli syurga. Moga-moga hari ini bermanfaat. Saya ni malu sebenarnya tengok Ustaz Jeffrey duduk bawah. Tok Guru duduk bawah kita ni tok garu. Ha, tak pandai apa, tapi insya-Allah moga-moga ada manfaat boleh dikongsikan. Baik mak cik. Saya santailah ya, santai ya. Kula-kula duha ni saya nak cerita satu benda. Satu benda apa? Sebelum saya tajuk, kita tajuk hari ni kita semua pencetus ummah. Sebab kita ada PU Ikmal kita. Menantu Ustaz Jafri ni PU Ikmal kita. Tapi kita kena faham sebelum cerita pencetus ummah tu dulu, kita nak faham tentang satu falsafah. Makcik perasan tak? Adik-adik perasan tak? Sebelum mula majlis, kita akan mula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, betul? Nak mula doa pun mula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak solat pun, yalah doa iftitah tu, baca Al-Fatihah, betul? Alhamdulillahirrabbilalamin, betul? Ar-Rahmanirrahim, betul? Kenapa mula dengan Alhamdulillah? Ini bahas pertama kita. Kemudian nanti, habis majlis, kita tutup pula dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kenapa? Jadi saya akan cerita benda ni, dan saya akan kait pula dengan apa? Dengan kita semua pencetus ummah. Mungkinlah ada makcik kata, tak maulah ustaz masuk TV. Nanti kita bincang apa benda makna pencetus ummah tadi. Jadi sebelum saya cerita benda tu, saya nak ceritakan berkaitan dengan kenapa kita ni bincang berkaitan dengan Alhamdulillah. Mula solat, mula doa, mula majlis, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak dapat tidak kata guru saya. Apa kata guru saya? Dia kata, mulanya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa adik-adik? Sebab tiga perkara, tiga benda yang kita nak syukuri. Sebab ada seorang ulama Nusantara namanya Pak Hamka, Buya Hamka. Makcik, kita kenal ulama-ulama Mesir bagus, tapi kita kena kenal ulama yang dekat dengan Nusantara kita, Buya Hamka, Pak Hamka. Ulama Buya Hamka ni, Pak Hamka ni punyalah versatile. Dia ada apa? Dia ada satu novel yang dia tulis sendiri. Dan novel dia, tu watak sampingan, ni watak utama. Semua pandang watak sampingan jam.
Ni watak utama ya. Ha, baik, sambung. Ha, tak apa, ni ahli syurga, biar dia main. Sebab dia main dalam taman-taman syurga. Kita bukan ahli syurga, jangan main lah. Ha, dia ahli syurga, biarkan dia. Sambung. Pak Hamka ni, Buya Hamka ni, ustaz kenal lah. Ha, mendapat darjat profesor daripada UKM. Kami ada kelas UKM. Besok pagi Sabtu, ustaz pergi kelas ya besok. Pergi ya, rajin betul. Saya tak pergi. Sambung. Ha, kami ada kelas pagi Sabtu. UKM bagi darjah profesor kepada Pak Hamka ni. Pendekkan cerita, siapa Pak Hamka ni, ulama Nusantara, duduk di Indonesia. Dia buat satu novel yang novel dia sekarang punyalah hebat. Kita susahlah nak jumpa ulama yang buat novel. Dia buat novel, novel dia sekarang difilmkan. Makcik nak tengok filem dia boleh, syariah compliant insya-Allah. Cuma Hayati tak pakai tudung. Siapa dia? Cerita apa? Cerita tenggelamnya kapal Van der Witch. Oh, itu cerita tu ulama tulis, betul. Baru ni keluar filem. Dek, Pak Hamka kata apa? Makam syukur ini lebih sukar daripada makam sabar. Makam syukur lebih sukar daripada makam sabar. Sebab apa? Ha, ni adik-adik nak exam ke, ada kelas, ada ujian. Apa ustaz selalu cakap dekat budak-budak sekolah? Musim peperiksaan, musim bertuhan. Bila nak dekat exam, bila nak dekat imtihan, masa tu lah ingat Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah. Tengah-tengah nak exam macam semalam. Macam semalam, buat apa? Buat baca Yasin. Untuk apa? Untuk UPKK. Dah dekat UPKK, barulah semua kelan kabut nak cari Tuhan. Kita lupa Allah ni pada mana? Pada kita banyaknya nikmat. Datuk Dr. Fadilah Kamsah, guru saya, dia suka bagi analogi bab syukur dengan sabar ni. Contohlah, ada seorang budak lelaki duduk dekat bus stop, bus stand. Duduk kat bus stop, ada benda kena bahu dia. Ada benda jatuh. Apa dia? Duit seringgit shilling tu. Dulu kan kita sempat duit seringgit shilling, jatuh kat bahu dia. Duit seringgit dulu ada shilling dia, jatuh kat bahu. Dia ambil duit seringgit, dia simpan. Dia simpan. Jatuh pula dekat bahu dia apa? Duit 50 sen shilling. Dia ambil, dia simpan. Tiba-tiba kali yang ketiga jatuh batu. Bila jatuh batu, dia angkat batu, dia kata, "Eh, siapa baling batu?" Seolah-olah apanya makcik, tuan-tuan, perempuan, bila kita dapat rezeki, kita jarang pandang atas. Kita pakai ambil simpan ya. Tapi bila kita kena batu, kita akan cari siapa yang baling. Lebih parah bila orang kena ujian, apa? Bila orang kena ujian, dia salahkan yang dibaling. Sedangkan barangkali orang yang memberi, Allah yang memberikan ujian tadi, ataupun Allah memberikan kita ni usikan-usikan manja ni untuk kita kembali memandang ke atas. Faham? Sebab tu fahamkan kata apa? Untuk sabar tu biasa. Ramai orang boleh sabar. Sabar jelah. Tapi untuk syukur luar biasa. Sebab apa? Bila kita kena uji makcik, untuk pandang balik pada Allah tu biasa. Saya ada tiga orang kawan etis. Ni na'udzubillah min zalik. Jangan kita ni. Etis ni apa dek? Etis ni tidak beragama. Bagus. Tidak beragama. Oh, bahaya makcik eh. Dekat universiti sekarang ni, risau-risaulah kita. Saya selalu pesan, makcik-makcik, pernah tak ambil ibrah daripada surah Luqman? Kenal Luqman kan? Luqmanul Hakim. Pernah tak kita ni sebenarnya duduk dengan anak kita ni, selain daripada faraid harta tu, kita hari ni bincang heart to heart, eye to eye. Diri kita sendiri duduk berdua dengan dia ni, romantic feeling ni, duduk berdua cakap, "Abang, nanti mak meninggal nanti jangan tukar agama tak?" Pernah tak kita tuan-tuan? Ni bahaya tuan-tuan. Saya dekat UKM, UKM ni tiga orang etis. Yang kalau dapat kat NAB Chancellor ni, dia marah dia orang. Tiga orang tuan-tuan etis, kawan saya dekat UKM, etis, tak ada agama, tak percaya Tuhan. Satu hari tu saya musafir dengan orang. Naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Musafir. Saya kawan je dengan orang ni. Etis-etis lah kita cuba dakwah. Pendekkan cerita Ustaz Jafri. Etis-etis ni bila naik kapal terbang, tiba-tiba kena air turbulence. Kapal terbang goyang. Saya duduk satu, dua, etis sebelah kanan, etis sebelah kiri. Dua-dua serentak kata, "Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah." Etis pun bila kena uji, ingat Allah, betul? Ingat Tuhan. Bererti apa? Sebab tu fahamkah kata apa? Makam sabar, makam syukur itu lebih tinggi daripada makam sabar. Sebab apa? Bila diuji biasa, manusia akan mencari pergantungan. Dan tak adalah pergantungan yang lebih hebat berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Even atis, kena turbulence, kapal terbang bergoyang. Oh terus, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong." Takut mati juga. Maksudnya apa makcik? Kita ni bila mula majlis, adik-adik sekalian, kenapa kita hari ni ucap Alhamdulillahirrabbilalamin? Sebab nak syukur. Nak fahamkan diri tentang syukur. Syukur apa? Tiga perkara. Yang pertama, kata guru ustaz, pertama, ni rajin dia boleh bagus. Yang pertama, syukur sebab ada nyawa lagi, dik. Adik-adik muda lagi, barangkali tak rasa lagi nikmat nyawa, kan? Tak rasa nikmat nyawa. Dik, nikmat nyawa ni besar, dik. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Apa kata Imam Ghazali? Nikmat nyawa ni untuk disyukuri dengan dua cara. Pertama, banyakkan amal ibadat.
Ada nyawa hari ni, banyakkan amal ibadat. Apa-apa amal ibadat? Solat duha ke, kuliah ke, pergi kerja, pergi kerja amal ibadat. Kan ibadat ada dua, nanti minta Ustaz Jeffrey buat kuliah lain kali. Ibadah umum dengan ibadah khusus. Solatnya, pergi kerja, sayang anak, berkebun, tu semua amal ibadat. Makan pun kalau kita makan dengan niat yang betul, dapat amal ibadat. Pakai kopiah pun dengan niat ittiba' rasul, dapat pahala, alhamdulillah. Jadi pahala lah, pahala. Buat pahala banyak-banyak. Yang kedua apa? Kata Imam Ghazali, syukuri nyawa ini dengan apa? Dengan banyaknya istighfar. Budak-budak lah ni Ustaz Jeffrey, ini kita kena concern. Alhamdulillah adik-adik insyaAllah ta'ala. Budak-budak lah ni, tuan-tuan perempuan, diorang ni baguslah, IQ dia bagus, makin tinggi. Tapi makin tinggi IQ, makin banyak soalan pelik-pelik. Saya selagi boleh layan, saya layan tuan-tuan perempuan. Tapi pelik-pelik dia, kadang-kadang bukan berfikir luar kotak pakcik. Dia buat kotak dia sendiri. Wah, saya... Ya makcik, saya pergi, saya suka ceramah kat sekolah. Sebab bila ceramah dengan budak-budak sekolah ni, saya terkinja-kinja sikit. Bukan terkinja apa, saya main-main dengan orang. Saya kan ada satu program kanak-kanak di TV Al-Hijrah. Kita ni pandai ceramah dengan budak-budak je. Bila saya cakap program TV Al-Hijrah dengan budak-budak ni, jadi kat sekolah-sekolah ni panggil saya. Saya dijemput ke Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 9, kalau tak salah saya. Mengajar akidah. Oh, susahnya ajar akidah kat budak-budak. Sampailah bab Allah menciptakan. Allah Maha menciptakan. Allah boleh ciptakan dengan sebut kun fayakun. Tiba-tiba ada seorang budak angkat tangan. Darjah 6. Kata, Ustaz, Allah Maha menciptakan dengan Ustaz. Boleh tak saya tanya soalan Ustaz? Boleh? Ini kisah benar tuan-tuan. Apa dia? Ustaz, boleh tak Allah cipta satu batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Betul tuan-tuan, budak ni lingkat otak dia. Kan budak-budak sekarang kan, dia nama majik kebat, tau kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Tinggi betul. Kan ada kebat, ada kebat. Oh, soalan kebat ni dahsyat. Dia cipta soalan. Pendekkan cerita makcik, saya kata macam mana boleh terfikir soalan macam ni, soalan pelik-pelik macam ni. Ustaz, saya tengok cerita Sang Wukong. Dia kata, tak tengok ke cerita makcik Sang Wukong? Oh, ni semua geng Al-Kuliah, tak tengok benda-benda lara eh. Alhamdulillah lah, tak tengok benda-benda lara. Dia cerita Sang Wukong ni, saya tengok jugalah. Saya tertengok. Kabel lain. Sang Wukong ni cerita dewa-dewa. Orang Buddha, agama Buddha. Sang Wukong ni ada khilaf lah, yang kata dia dewa-dewa, ada yang kata dia syaitan-syaitan. Pendekkan cerita, dia ni very powerful. Hebatnya dia ni, dia boleh naik syurga, dia boleh buat kucak-kacik kat syurga. Jadi penjaga-penjaga syurga ni benci dia. Sebab apa dia naik syurga, dia buat kucak-kacik. Pelik lah tuan-tuan, powernya dia sampai boleh naik syurga. Lawak pun lawak juga. Dia buat kucak-kacik, apa berlaku? Penjaga syurga ni mengadu dekat satu dewi, namanya Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin, yang perempuan tu kan. Abang-abang yang gelak ni tahulah, ni zaman-zaman tengok TV3 dulu kan, ada keluar malam Jumaat, betul? Sang Wukong. Jumaat malam Sabtu, bukan malam Jumaat. Jumaat malam Sabtu. Jadi Dewi Guan Yin ni pun geram dengan Sang Wukong ni, dia letak batu atas Sang Wukong. Terfikirlah anak muda tadi ni, remaja ni, soalan apa? Soalan boleh tak? Memanglah tak ada yang setara dengan Allah, tapi boleh tak Allah cipta batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Tuan-tuan perempuan, saya tanya pada adik ni senang lah. Dik, boleh tak makan najis? Boleh tak? Tak boleh ya Ustaz? Gila apa makan najis, dia kata. Makan tahi, tahi. Tak tahu tahi. Boleh tak makan tahi, saya kata, najis? Tak boleh Ustaz. Gila siapa makan Ustaz? Boleh, buka mulut makan lah. Gila lah Ustaz. Mana mungkin manusia ciptaan Allah. Kita ni makhluk ciptaan Allah. Yang Allah bagi akal, Allah ciptakan untuk manusia. Dia buat benda yang bodoh, benda yang gila untuk dirinya. Hilang kemanusiaan dia, hilang kewarasan dia apabila dia buat benda yang bodoh. Takkanlah Allah ni yang menciptakan akal bagi kita tak lebih genius dan tak lebih bijak daripada manusia. Allah memang Maha menciptakan, tapi Allah menciptakan dengan sifatnya yang kedua. Allah itu Maha bijak sana. Allah takkan cipta, takkan buat sesuatu benda yang memudaratkan ataupun mengurangkan kualiti sebagai seorang Tuhan. Maka Allah takkan buat benda bodoh dik. Kamu ya buat batu letak atas badan sendiri. Budak ni berkata, "Oh, ustaz rare, ustaz rare." Dia kata rare, panggil rare. Budak-budak sana tuan-tuan, contohlah tuan-tuan. Dia berfikir luar kotak. Saya rasa berfikir luar kotak ni ada baiknya. InsyaAllah, moga-moga diorang ni bila kritis dalam agama ni, dipandu agama mereka ni, mereka jadi imam-imam yang hebat insyaAllah.
InsyaAllah jadi orang yang pemikir dalam agama ni. Sebab apa? Banyak sekarang ni tomahan-tomahan pada agama. Jadi kita perlukan orang yang kritikal, orang yang bijak, orang yang mampu menangkis soalan-soalan ataupun tomahan-tomahan daripada orang taris barat ni. Jadi kita perlu. Tapi bahaya, alangkah bahagia, alangkah malangnya. Malang apa dek? Bijak tapi tidak disertakan dengan amanah. Sebab itu dalam agama ni bila dibincangkan kualiti yang terbaik jadi pemimpin, qawiyul amin. Apa qawi? Bijak, boleh diharap. Amin juga amanah. Bahasa mudahnya pendek, apa tu qawiyul amin dek? Orang bijak tapi kalau tak baik dia kencing orang. Tahu kencing? Tipu. Orang bijak tapi tak baik makcik, dia kencing orang. Antaranya kes apa? Tipu orang. Antaranya kes apa? Kes buat travel agency umrah. Oh, tiba-tiba tipu. Sampai dekat KLIA tak ada tiket, betul? Ataupun transit dekat mana tu? Transit dekat Colombo, sampai situ tak ada, tak ada flight. Oh, ni bahaya. Bijak tapi tidak menggunakan kebijaksanaan dia dengan amanah dengan baik, dia tipu orang. Orang baik pula kalau tak bijak, dia kena kencing, dia kena tipu. Faham? Orang baik tapi tak bijak, dia pula kena tipu, dia yang join umrah tu. Jadi kita nak orang Islam ni bijak dan baik. Ni adik-adik ke depan ni jangan tak bijak. Ah, ni sorry lah tu say, kalau minta maaf kalau ada yang tak sama pandangan saya, tuan-tuan guru, alim, ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ni bahaya yang paling besar. Ustaz-ustaz kita sekarang sokong pula hujah flat earth. Tahu flat earth? Bumi ni rata. Bumi memang rata. Kau tak rata macam mana kita berjalan? Tapi bentuk tu. Akhirnya umat Islam ditertawakan daripada peringkat universiti dan sarjana. Sebab apa? Ramai dah ulama-ulama Islam dahulu, Al-Khawarizmi pun dah bersetuju dah, tuan-tuan perempuan, apa dia? Bumi ni sfera. Tiba-tiba sekarang ni Allah, hai, kita pula bersetuju bumi ni rata. Kalau rata, tuan-tuan, mana penghujungnya? Itu silaplah kita. Okey, pendekkan cerita, tiba-tiba cerita benda ni kan. Cuma nak kata apa, adik-adik ke depan ni kena qawiyul amin, kena bijak dan juga kena amanah. Baik. Apa kata Imam Ghazali? Oh, saya nak cerita budak YTN tadi. Oh, cerita. Saya ceramah dekat Port Dickson dengan budak-budak biasiswa TNB. Apa berlaku bila saya kata Imam Ghazali suruh banyak istighfar? Dia tanya soalan. Ustaz, berapa banyak? Oh, dia nak precise. Dia nak tepat. Ustaz, berapa banyak? Berapa banyak nak kena istighfar? Saya kata tak ada limit dia. Banyak mana pun banyaklah. Cuma dia ada minimum KPI. Ustaz betulkan saya. Nabi SAW, Nabi ni dek, minimum Nabi istighfar sehari berapa? 70 hingga 100. 70 hingga 100. Jadi kita ni kena letak minimum kita makcik. Sehari tanda kita syukur atas nyawa kita ni, atas kehidupan kita ini, atas segala nikmat yang Allah berikan ni, ada minimumnya 70 kali istighfar. Budak ni melantun balik, tuan-tuan. Budak-budak sekarang melantun, tuan-tuan. Yang kat tangan kita. Ustaz, banyak sangat. Tu dia. Jujur budak sekarang ni. Saya kata, ya Allah, banyak 70. Sebab apa banyak kita rasa? Sebab nampak angka 70 tu. Kita kena buat strategi, saya kata kat adik tu. Baik, solat berapa waktu? 5. Setiap habis solat 10 istighfar. 10 10 10 10, 50, betul? Nak tidur 10 lagi makcik. Bangun tidur 10 lagi. Genap tak 70? Genap. Ini minimum yang kita perlu kira lah, bahasa mudahnya. Tapi untuk lebih-lebih yang lain tu, silakan banyaknya, tak payah kira. Sambil berjalan istighfar, astaghfirullahalazim. Antara on the way nak solat, kita istighfar dulu, cuci dosa. Jadi kita punya target minimum kita, KPI kita, biar tinggi tapi minimum 70 hingga 100. Tuan-tuan, puan-puan, nikmat nyawa, tuan-tuan, yang pertama. Kenapa kita mula majlis, mula doa, mula solat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua makcik, kenapa kita gembira, kita syukur dengan nikmat apa? Nikmat Islam dan iman. Saya pendekkan cerita pasal Islam dengan iman ni. Barangkali kita ni tak pernah kehilangan ataupun tak pernah berusaha nampak dapat iman ni, sebab tu kita tak syukur. Saya makcik ada seorang kawan. Ni rakaman eh? Rakaman? Live. Ha, live tak boleh sebut. Tak live. Ha, boleh sebut lah. Kenapa ustaz takut sangat ni? Bukan apa. Orang India kalau masuk Islam kena pukul. Orang India kalau masuk Islam kena pukul makcik. Ni cerita betul. Makcik tak percaya, makcik boleh tanya Datuk Dr. Farid Ravi. Dia kena pukul masuk Islam. Orang India masuk Islam makcik kena pukul, lunyai. Syarat dia lunyai. Mati belum tentu, mati nasib. Orang Cina masuk Islam, dia orang kena boikot.
family akan boikot, tak bagi bantuan keuangan apa semualah, bisnes dia kena boikot, ni orang Cina. Kawan saya seorang, akan boleh ceritalah, dia tak bagi tahu lagi keluarga dia masuk Islam sampai sekarang. Kenapa? Takut kena pukul. Saya tak jumpa dia makcik, dekat 11 tahun saya tak jumpa dia. Nama dia Tilip Kumar, anak lelaki Raghavan. Saya ingat nama dia, nama dia Tilip Kumar, anak lelaki Raghavan. 11 tahun tak jumpa, sebab lah jumpa sekolah menengah tingkatan 1, dia pindah sekolah. Dia call saya, dia panggil saya, Mat, Mat, jom kita pergi tengok wayang. Oh jam tuan-tuan, saya tengok wayang tak suka betul. Bukan apa, kita tengok wayang, sebelah budak tengah buat wayang. Faham ah? Ha? Adik jangan pergi wayang adik, benda lara tu, tempat syaitan tendang. Ha? Dia sebelah dia tengah buat buat wayang. Oi, saya geram tuan-tuan. Pernah hari tu dia buat wayang, saya kata, "Eh, kau geram kan, panggil kau aku je. Eh, jangan buat wayang lah, orang nak tengok wayang. Kang kena apa ni, peti yang sini kang aku kena sekali," kata. Budak-budak ni kan. Budak-budak sini tuan-tuan, pergi tengok wayang, kau buat wayang lah. Dia bukan tengok wayang, buat wayang. Anak-anak nak pergi wayang tu hati-hati. Sambung. Saya kata, "Alah Tilip, kita pergi lunch lah," saya kata kat dia. Masa tu saya tak tahu dia Islam lagi, sebab 11 tahun tak jumpa. "Tilip, kita pergi makan je lah, lunch je lah." "Alah Rahmat, jomlah tengok, aku nak tengok satu cerita ni, cerita pada Indonesia, pengabdi setan." Oh tu dia, betul, memang ada cerita pengabdi setan. Saya pun tuan-tuan pergi lah dengan kawan saya ni, layanlah dia, layan tengok cerita pengabdi setan, tak apa-apa tu, saya pun tak tengok sangat, tengok handphone je. Habis tu pergi lunch, pergi lunch dengan dia. Tengah lunch dia kata, "Rahmat, kau tak rasa berdosa ke?" Dia kata saya. "Ha? Kau tak apa? Kau tak rasa berdosa ke?" Tu dia. Dia nak dia nak tazkirahkan saya tuan-tuan. "Kenapa pula? Kau tak rasa berdosa ke? Kita ni dah lama kawan. Tapi tak pernah pun kau cerita Islam pada aku." "Allah Tilip, aku tak tahu pula, aku nak tahu pasal Islam." "Tak apa, tak apa, ni aku cerita kat kau pasal Islam." "Tak payah Rahmat, kau dah terlepas. Aku dah masuk Islam. Nama aku Salman Al-Farisi." Dia, saya kata, "Kenapa pilih nama Salman?" Nak borak dengan dia, "Kenapa pilih nama Salman?" Dia kata, "Rahmat, aku dengar pada kuliah apa nama Datuk Dr. Zahzan." Dia kata masa tu dengar kuliah, dia kata masa tu aku baru masuk Islam dekat universiti, dia masuk Islam dekat universiti. Bila tengah pilih nama Islam ni, aku dengar kuliah Datuk Dr. Zahzan, dia cerita kat saya kuliah berkaitan dengan betapa sukarnya Salman Al-Farisi ni dapat Islam. Salman ni tuan-tuan, Al-Farisi, dia Al-Farisi, dia Parsi tuan-tuan. Parsi, mai jauh tuan-tuan daripada Parsi, pergi Madinah untuk cari apa? Cari Nabi akhir zaman. On the way daripada Parsi nak pergi ke Madinah, kena jual, jadi hamba. Oh macam-macam tuan-tuan, cerita dia ni kalau ikut Datuk Dr. Zahzan, boleh buat filem ah. Boleh buat filem. Nanti minta Ustaz Jeffrey cerita. Lain kali insyaAllah. Boleh juga saya cerita. Jemput lain kali, bayaran lain. Gurau makcik, gurau. Kesegia semua eh. Sambung. Salmanul Farisi tuan-tuan, dia kata apa? "Aku Mat," kawan saya kata, "nak belajar macam mana Salman Al-Farisi susahnya dapat agama. Sebab tu korang Rahmat." Oh dia tiba-tiba marah. Dia sini, dia marah. "Korang patut syukur, korang lahir daripada keluarga Islam, lahir kecil-kecil Islam, banyak benda dah korang boleh belajar. Aku ni Mat, dah 26 baru nak belajar agama. Lidah ni keras nak nak baca Quran." Dia kata. Saya kata dia, "Jangan macam tu Tilip." Dia, "Salman, jangan macam tu. Sebab apa? Dekat Malaysia ni ada seorang, dia mu'alaf tapi lagi alim pada aku." "Siapa?" "Datuk Dr. Farid Ravi ya." Doktor tuan-tuan, Jordan tu doktor dia, PhD dia. Tengah dia kemuncak masa tu, saya ingat lagi. Masa tu saya bayar-bayar adik ni ya. Ustaz bayar-bayar kamu masa tu. Datuk Dr. Farid Ravi je keluar forum pendana Hawaii Islam. Kalau ingat masa tu. Tengah kemuncak ni. Ni tak, dia tak cerita kat kuliah tuan-tuan sebab ini benda yang takut riak, wujud takbur. Ni dia cerita kat saya, saya jumpa dia kat Masjid Bandar Seputaranya. "Datuk, kenapa Datuk hilang tiba-tiba?" Kan dia hilang tiba-tiba. Dia kata, "Bila banyak sangat kuliah Mat." Dia kata, "Bila banyak sangat kuliah, bila banyak sangat ceramah, kita tak sempat mengaji. Nikmat paling besar ni mengaji ya," kata Datuk Dr. Farid Ravi. Kemudian saya pun ambil keputusan jual semua. Dia jual rumah dia tuan-tuan. Yang cerita bukan dia kan? Orang yang jual rumah dia, kawan saya, ejen hartanah. Dia jual rumah Datuk Dr. Farid Ravi, bawa harta semua, aset semua tinggal, pergi Jordan sambung Master PhD tuan-tuan. Balik jadi alim lah tuan-tuan. Balik alim, Allah bagi lebih lagi. Bila balik-balik tu, Allah bagi posisi kat kuis, bagi dia, jangan jangan malas mengaji. Jangan tiru kat depan ni, tengok ustaz. Pergi besok kelas. Ni tak pergi. Jangan malas mengaji, Allah angkat darjat kamu kalau mengaji, insyaAllah. Balik tu dapat jawatan dekat kuis, tak cukup jawatan dekat kuis, dapat nazir depan kuis, dekat semua ni, main sekitar situ je. Dapat pula jawatan nazir dekat kuis, dapat pula datuk
Nak apa lagi? Tuan-tuan perempuan yang saya kasihi Allah, kata Datuk Fela Kamsah kat saya, malu kan kita dengan Datuk Dr. Farid Ravi. Dia mu'alaf tapi alim. Kita ni tak alim, mu juga. Mu apa? Mu malas. Mu malas, dia mu'alaf, kita mu malas tuan-tuan. Kan? Itu yang tengah semangat, insyaAllah lah kita sama-sama doakan semua orang alim, semua orang pelajar, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Ada datang ilmu yang berkat. Tuan-tuan, perempuan, kawan saya yang tilip kumar tu sambung lagi. Lahai tuan-tuan. Dia kata apa? Tapi Rahmat, betul cakap kau, ilmu boleh belajar. Tapi ada satu lagi nikmat yang korang ada, aku tak ada. Dia kata, apa tilip? Apa Salman? Saya bila bercakap benda ni, saya sebab sikit tuan-tuan, sungguh. Dia cakap dalam keadaan mata dia berkaca dan dia lap mata dia, saya ingat lagi. Dia kata apa? Nakal-nakal korang pun, jahat-jahat korang pun, nanti kamu semua, dia kata, korang ni kamu semualah, korang nanti boleh reunion balik. Boleh reunion balik. Boleh kumpul balik dengan ahli keluarga dalam syurga. Aku tak mat. Mak aku, aku sayang macam mana pun, dia kafir. Kau doa lah mak aku berjaya masukkan mak aku Islam. Entah ni. Kita nakal macam mana tuan-tuan? Nauzubillah min zalik lah, kita tak nak masuk neraka. Azab neraka ni pedih. 10,000 tahun ke 100,000 tahun kita dalam neraka tu, nanti Allah angkat balik kita, cuci balik dalam air syurga, bersihkan kita balik jadi penghuni syurga. Tapi orang kafir tak tuan-tuan, abadan abada. Tu yang dia risau. Aku sayang sangat mak aku Rahmat. Sayang dia, aku tak boleh cakap macam dia sayang. Tapi macam mana Mat? Macam mana? Saya kata tak tahu nak cakap macam mana. Tilip, sama-sama kita doa tuan-tuan. Ni nikmat besar ni, nikmat Islam dengan iman. Ah, ni nak cerita sikit ni. Adalah sekarang puak-puak liberal sekular ni pula. Pening saya ni, adik-adik ni semua kena kukuhkan ilmu mantik, nanti minta ustaz ajar ilmu logik. Dia kata apa? Oh, Islam sekarang ni Islam yang tak betul. Kenapa? Kan ada orang nama Chong, ada orang nama Ravi, ada orang nama Tili, orang baik-baik. Baik-baik kan? Ada yang baik, ada nama Muhammad, ada nama Rahmat. Jahat sejahat-jahat manusia, tiba-tiba masuk syurga. Yang baik masuk neraka. Ha, kan tak adil? Dia kata betul tak? Oh, ni sekarang tak adil, dia kata. Eh, adil ni bukan sama rata. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh Ustaz Jafri. Ustaz Jafri berapa orang anak Ustaz? Tak sempat taruh Ustaz. Baru 7. Tu dia sambil-sambil tu 7 tu. Sebab kalau fokus tak tahu macam mana 7. Yang paling besar umur apa Ustaz? 18. Masya-Allah. Yang paling kecil Ustaz? 9 bulan. Yang paling kecil? Yang paling kecil 6. Oh, tu dia confuse, banyak sangat anak. Banyak sangat anak macam tu lah. Okey, sambung eh. Dah kita minta maaf sahabat. Tuan-tuan, tuan-tuan ada umur, anak umur 18 Ustaz. Contoh 19 tahun. Ustaz Jafri, 19. Anak paling kecil contohlah tuan-tuan umur 3 tahun. Anak 19 datang Ustaz, jumpa Ustaz, jumpa ayah. Anak umur 3 tahun pun datang jumpa ayah, minta duit belanja. Ayah bagi 100 dekat anak umur 19. Anak yang umur 3 tahun pun ayah bagi 100. Anak umur 19 akan cakap, iya, tak adil lah. Abang, kakak, tanggungjawab banyak lah. Betul tak tuan-tuan? 100 tak cukup. Adik umur 3 tahun. Ayah kata, inilah adil sama rata tuan-tuan. Adil ni bukan sama rata, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak umur 19-18 wajar dapat 100. Anak yang kecil tadi tak faham nilai duit, bagi dengan keperluan dia seadanya. Maksud saya apa tuan-tuan perempuan? Bila kita kata orang Islam masuk syurga walaupun nakal macam mana pun, orang kafir tak masuk syurga tuan-tuan, sebenarnya itulah keadilan Allah. Contoh mudah ni, mantik ya, mantik, logik. Adik-adik nak berhadapan dengan orang-orang kat luar sana ni, soalan macam-macam ni, mantik kena kuat, logik kena kuat. Dalil satu hal, logik ni juga kena kuat. Apa dia? Bayangkan ada seorang dik, dia kerja dekat 7-Eleven. Tahu 7-Eleven? Kerja 7-Eleven. Apply kerja 7-Eleven. Saya nak kerja 7-Eleven. Bos kata, okey, awak lulus, besok masuk kerja 7-Eleven, gaji 1,500 sebagai penjaga store. Baik, dia setuju? Setuju, deal. Besok tak pergi 7-Eleven, besok dia pergi Tesco. Contohlah Tesco. Dia pergi jaga store Tesco. Dia bukan saja jaga store, dia buat job scope lain. Pergi cuci tandas, pergi apa lagi, susun barang, jagi cashier. Hujung bulan dia tengok bank dia, dik, tak ada duit. Dia mengamuk, dia keluar parang, dia pergi dekat 7-Eleven, dia kata apa? Mana gaji saya? Mana gaji saya? Dia kata. Apa kata orang 7-Eleven? Gila kah? Kan, gila ke? Kenapa gila?
aku gajikan kau untuk jaga 7-Eleven, engkau pergi buat kerja dekat Tesco, kenapa? Eh biarlah, saya buat kerja kot, yang penting saya buat kerja, saya jadi pekerja yang baik. Memanglah engkau pekerja yang baik, tapi engkau salah bos. Kau tak kenal bos kau yang betul. Sebab itulah dalam agama kita Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama ni kena kenal Allah, kena kenal bos kita dulu. Oh tu penting akidah tuan-tuan. Jangan salah bos, sebab nanti Allah akan bangkitkan berhala-berhala. Allah akan kata, pergilah kalian dengan berhala-berhala kalian, semua ikutlah, ada dengan berhala ini, berhala itu. Maka yang hanya benar sahaja akan ikut, ikut jalan yang benar. Sebab tu kena kenal Allah dik. Kena kenal Allah ni. Faham tak? Eh tuan-tuan perempuan, kata kawan saya tu syukur nikmat iman dengan Islam. Okey, last. Yang ketiga. Apa kata guru saya, kenapa kita mula solat, mula doa, mula majlis dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim? Yang ketiga, sebab nikmat apa? Nikmat jadi tetamu rumah Allah. Ini nikmat paling besar makcik. Saya ni tak hebat ta'alim macam Ustaz Jafri, tapi Allah bagi satu kelebihan ni, saya dapat ceramah dekat istana. Ustaz belum lagi Ustaz eh? Nanti saya usul nama insyaAllah. Istana Selangor. Oh ni level istana, tak lama lagi datuk lah makcik. Bukanlah, gurau makcik. Saya pergi pakcik, dapat jemputan ceramah kat istana. Saya cuak jugalah, sebenarnya dah ceramah kat istana 3 kali dah. Ceramah santai-santai je, orang istana ni tak nak ilmiah sangat pun. Eh, ada rakaman. Cut lah, cut. Saya pun setiap kali nak pergi ceramah kat istana, saya akan call guru saya yang saya suka sangat lah, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Saya call dia, Datuk, apa tips nak ceramah dekat istana? Hei, bukan aku dah bagi tips sebelum ni. Bagi lagi lah Datuk. Sebab ayah saya selalu kata, ayah saya selalu kata, jangan pandang enteng. Enteng, apa enteng? Rendah. Oh, ayah saya ada keturunan Endon sikit. Oh, itulah masih ada dia punya bahasa-bahasa Endon tu, Indonesia. Jangan pandang enteng pada orang lama dalam agama, kerana pada mereka ini ada hikmah, pengalaman. Dik, rapat dengan orang lama, duduk dengan pakcik-pakcik ni, borak dengan pakcik-pakcik ni, nanti minda kamu ni cepat matang. Antara sebab ni, cerita pasal diri sendirilah, moga-moga tak ada riak, ujub takbur semua ni. Antara cepatnya matang ustaz-ustaz masuk PU umur 19, saya makcik pencetus umah termuda dan tercomel. Tergurau lah, termuda. Sampailah ni, tak ada yang lebih muda pada dia. Da'i tu biasa, da'i memang muda biasa. PU ni, muda tu bukanlah luar biasa, susah nak jumpa. Saya pergi audition umur 19, patut cerita kejap lagi, tak apa, umur 19. Antara sebab saya matang cepat ni, saya suka berkawan dengan pakcik-pakcik umur 40. Sebab apa? Nak matangkan minda kita. Kamu jangan duduk dengan rakan sebaya saja. Duduk rakan sebaya, itulah cerita PES, Dota, itu je lah cerita korang. Kage Bushi no Jutsu. Jangan duduk dengan rakan sebaya sangat. One Piece, ingat aku tak tahu. Tahu. Duduk dengan pakcik-pakcik, nanti pakcik-pakcik tu akan matangkan fikiran kamu. Sungguh. Gelak semua. Naruto Shippuden, Shippuden, Shippuden. Duduk dengan pakcik-pakcik dapat hikmah. Borak dengan pakcik-pakcik, nanti pakcik-pakcik tu akan cerita padamu. Tuan-tuan, perempuan, apa berlaku tuan-tuan? Saya suka borak dengan pakcik-pakcik, suka borak dengan orang tua. Saya suka call Datuk Fadilah Kamsah. Datuk, bagilah tips. Datuk kata, Mat, ini kali terakhirlah Mat kau call aku pasal tips. Dia dengan saya kau aku je. Macam nak beranak. Saya panggil dia, oh orang tua. Saya panggil dia orang tua. Oh orang tua. Dia kata, oh bakal jenazah kat saya tuan-tuan. Dia, kami suka balai-balai dengan Datuk Fadilah Kamsah ni. Nantilah bawa ustaz pergi jumpa Datuk Fadilah Kamsah. Rumah kat Bangi je. Rumah dia. Tuan-tuan, perempuan, Datuk Fadilah Kamsah kata apa? Ni last lah Rahmat eh. Minta tips pasal istana. Eh, kenapa marah Datuk? Dia kata, macam tak pernah, biasa tak marah. Marah. Rahmat, bukankah engkau ni kuliah maghrib malam-malam, setiap malam dekat rumah Allah? Kau ceramah je lah macam biasa dekat istana tu. Sebab tiap malam kau ceramah dekat rumah Allah, pemilik para raja, kenapa kau perlu rasa kerdil kecil di hadapan istana? Patut kau rasa syukur gembira besarnya kau dapat ceramah dekat rumah Allah. Tuan-tuan, pernah tak kita rasa syukur Allah pilih kita sebagai tetamu Allah? Kan sekarang kan tak tahulah kat kampung macam mana. Kami kampung juga, tapi duduk Selangor ni dah kira tak kampung dah. Semua advance lah. Mak saya yang level suka terima tetamu ni. Mak saya suka terima tetamu ni. Mak ustaz suka sangat terima tetamu. Tapi dia pantang satu benda, tetamu bagitahu tak datang. Baik, tak bagitahu awal datang. Sebab apa? Dia rasa dia tak boleh perform dengan baik. Datang
asal tak WhatsApp dulu mak saya akan marah. Tapi dia layan juga. Tapi sambil layan tu lebih bela, WhatsApp lah dulu, boleh kita beli apa ini tu ini. Tuan-tuan puan-puan, bila kita niat nak WhatsApp, WhatsApp apa? WhatsApp niat kita. WhatsApp lah niat kita, niat kita untuk apa? Untuk datang masjid. Ramai yang niat tuan-tuan, ramai yang niat, tapi hanya sedikit yang Allah izinkan untuk jadi tamu. Kita nak pergi jadi istana tuan-tuan, cakap pasal istana, oh, cari baju comel. Oh, saya tak ada songkok tau, sanggup beli songkok. Oh, tinggi ni, pakai susah pakai songkok ni tuan-tuan. Bukan tak nak pakai songkok, bila sujud tu dia rasa keras. Sanggup beli songkok, sanggup beli samping, saya memang tak ada benda-benda tu. Tapi sebab apa? Sebab nak pergi istana. Pernah tak kita bersungguh macam tu dan rasa syukur kita jadi tamu rumah Allah? Sebab itulah dik, mula majlis alhamdulillah, mula doa alhamdulillah, mula solat pun alhamdulillah. Syukur yang banyak, syukur tiga perkara ni, okey? Habis cerita syukur, baru masuk tajuk kita. Boleh lagi tak ni? Boleh lah. Kita biasa habis pukul 12 tengah hari boleh? Oh, okey, kalau boleh kita tengok macam mana. Kejap lagi kalau rasa tak tahan tu peganglah peha tu kan, pegang-pegang, fahamlah gaut ya. Okey, kita sambung sikit lagi tuan-tuan puan-puan, tajuk saya kita semua pencetus ummah, betul? Mula dengan alhamdulillah. Habis dengan apa ni? Ustaz kata? Mula dengan alhamdulillah, habis dengan apa? Tasbih kafarah dan surah al-Asr. Tasbih kafarah kenapa? Hadisnya ada, barang siapa yang menutup majlis ataupun habiskan majlis dengan tasbih kafarah, maka diampunkan dosanya dalam majlis tadi. Kan kita ada berseluruh apa semua ni kan? Ampun dosa. Tapi kenapa surah Al-Asr? Kenapa tak surah Al-Baqarah? Sebab kalau Al-Baqarah panjang sangat, tak jadi majlis pula kita. Dah, surah Al-Asr ni surah yang punya misi dan visi. Surah Al-Asr ni surah yang ada misi dan misi. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Moga-moga bila kita keluar majlis ni kita ambil dua perkara yang hujung tu, jadi orang yang berpesan-pesan ke arah kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Bererti apa? Tuan-tuan puan-puan automatik jadi pendakwah. Tapi pendakwah tak best, ha? Pencetus ummah lagi best. Sebab apa? Pendakwah ni bila orang dengar pendakwah ni, orang fikir duk ceramah. Bukan. Berpesan-pesan ke arah kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran adalah tugas pencetus ummah. Oh, tu dia. Masa program ISRO baru buat ni, ISRO baru buat program pencetus ummah. Bukan saya taksub sangat dengan ISRO, tak. Saya pun tak ada ISRO kat rumah. Sampai lani tak ada ISRO makcik. Masuk ISRO tak ada ISRO. Tak suka saya kayakan diorang. Ha, tu dia. Makcik ada ISRO? Ada? Oh, kila kelas tu ada ISRO tu. Saya tak ada ISRO tuan-tuan. Tapi masuk ISRO, pendekkan cerita. Bila masuk ISRO PU ni, saya tanya bos ISRO. Bos, nama dia Tuan Haji Basirun. Tuan Bas, panggil Bas Basirun. Ha, ni lagi satu ni, penyakit suka bagi short name, nickname. Jangan bagi tahu short name, nickname. Budak-budak sekarang ni makcik, dia orang ada penyakit suka WhatsApp ke Facebook ke guna short form. Allah, pelik-pelik short form. WhatsApp saya ni, WhatsApp saya. Nasib baik Ikmal tak adalah. Ikmal bagus. Dia bagi WhatsApp tu penuh-penuh semua. Kalau tak memang saya tarbiah ni. WhatsApp je. Tat. Panggil saya Tat. Ya Allah. Buatlah US tu ustaz tu. Dia panggil Tat, T-A-T. Tat. Sungguh ni. WhatsApp saya. Tat. Ngah wak petu. Eh, ngadanya ngah. Ngah tu. N-G-A-H. Ngah. What? W-T. Tak ada A. What? Per. P-E-W. Per. T-E-W tu ngah wak petu. Ya Allah, saya pun ingat saya tak ada kelas, saya jawab gak short form gak saja-saja saya buat T-A-X tak wak pepe. Ha, ambil kau, saya balas balik. Oh, dia balas balik lagi. Ustaz Tito. Ya Allah, Tito, T-I-T-E-W, kan tulis kita elok empat huruf je, dia Tito lima, T-I-T-E-W, Tito minat ustaz. Ya Allah. Tak habis, saya kata apa? Dahlah, ustaz kek red road break, saya kata kat dia. Kata, ustaz apa tu? Tahu pula. Tahu pula. Saya kata, dahlah, ustaz kek road break. Apa kek road break? Sakit perut, cirit, birit. Ambil. Nak main-main sangat kan saya. Kek road break, ambil. Tuan-tuan, perempuan, ni dik, jangan... Jangan ada penyakit suka tengok dia orang ni. Dia orang ni serius muka, bila senyum tu manis sangat. Masya-Allah. Okey, sambung.
Apa dia tadi? Jangan ada penyakit suka short form ni. Lepas tu suka bagi nama nickname. Hah? Janganlah, nama penuh tu ada makna kan? Ada mana? Macam saya, Rahmat orang panggil Mat, tak apa ada mana. Mati. Eh, saya tak kisah orang panggil saya Mat. Mat, 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 Mat. Bukan bukan doa saya mati, ingatkan saya tentang mati. Ha tu dia. Kawan saya ni tak nak cerita pasal kawan lah, aib dia. Ai tak apa cerita. Nama Khatijah panggil Katie. Alah, Katie. Khatijah nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil Katie sebab apa? Dia rasa Khatijah tu kampung sangat. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik, kawan kami nama Basirun. Tapi sajalah panggil Haji Baz. Oh, Baz. Basirun. Baz. Panggil Baz, saya kata, Haji Basirun, kenapa bagi nama program pencetus umat panjang? Kau sedap TV3, da'i. Kan? Satu perkataan, da'i. Imam muda pun sedap. Imam muda. Sampai bila tak tahu, imam muda je. Saya kata, pencetus umat panjang, saya kata. Bila buat pendek, piu, piu, piu. Allah menyampahnya. Saya cerita kawan saya Cina seorang. Bila Facebook saya masa tu tukar jadi PU Rahmat, dia kata, Rahmat, you orang Melayu pun ada nama keluarga eh? Saya kata, saya tak faham lah. Ya macam saya, nama dia Chua Puisan. Nama dia perempuan, perempuan, Chua Puisan. Nama keluarga saya Chua, nama keluarga awak Pu eh? Tu dia. Saya bukan tipu tuan-tuan, sungguh. Saya kata, tak lah, ni nama gelaran. Saya pun beta dekat Haji Basirun. Haji Bas, kenapa bagi nama program PU? Panjang lah. Dia kata, Rahmat, perasan tak orang Melayu ni bila kita panggil pendakwah, panggil da'i, dia rasa tugas dakwah ni kepada ustaz-ustaz ataupun budak-budak tahfiz lah. Jadi kita nak tukar persepsi tu. Kita buat program namanya Pencetus Ummah supaya semua orang rasa mereka tu perlu mencetuskan ummah. Supaya semua orang rasa mereka ada tugas untuk mencetuskan ummah. Saya kata, berjaya ke? Rahmat, kita tak tahu berjaya ataupun tidak. Tapi nanti kau duduk dekat masyarakat, kau tengok berjaya tak berjaya. Tapi satu benda yang kita boleh banggakan, ada satu program agama yang dekat TV ni yang rating dia tinggi penonton. Apa tu rating? Rating ni makcik kadar penonton. Contoh hari ni, saya datang hari ni lebih kurang, contohlah, anggaplah 200 lebih. Contoh. Tapi cuba bayang yang datang hari ni Ustaz Abdul Somad, contoh. Baru ni dia datang majlis, majlis negara tuan-tuan. Penuh majlis negara ni. Alah, solat Jumaat lah, sampai melimpah Ustaz Abdul Somad. Pada Indonesia. Ha, makcik tak kenal kot, dia ni viral kat YouTube. Ustaz Abdul Somad. Orang panggil sekarang dia da'i sejuta umat. Yang lah dapat da'i sejuta umat ni Kiai Haji Zainuddin Indonesia. Pendekkan cerita. Contoh lagi kalau datang malam, contoh datang hari ni, contohlah yang datang Ustaz Azhar Idrus ke. Allah, mesti ramai kan? Jadi Astro ni dia tengok rating. Dia orang kan berniaga, makin tinggi rating makin bagus. Makin tinggi kadar penonton makin bagus. Sebab apa? Iklan masuk nanti. Iklan bayar mahal. 30 saat, 200 ribu macam tu. Mahal. Jadi dia orang berlumba-lumba rating. Dekat Astro ni yang paling tinggi rating sepanjang zaman, AF. Akademi Fantasia. 1 juta penonton. Dah AF berapa ni pun, dia orang masih boleh fight lagi 1 juta penonton. AF. Macam tengok Akademi Fantasia? Oh, bagusnya. Semua Al-Kuliah ya? Bagus-bagus. Saya pun tak tengok lah. Cuma saya tahu satu musim. Musim keberapa tak ingat lah. Tapi si Mawi tu. Kenal Mawi? Mawi, Mawi. Orang Kedah ya? Mawi? Bukan? Eh, Kedah. Johor. Entahlah Ustaz, perlu apa kami? Ha, tak kisahlah. Mawi ni zaman dia rating tinggi 1 juta something. Tuan-tuan, 1 juta lebih. Astro teruskan program AF. Cuma baru-baru ni AF berapa belas tak? Rating jatuh. Bila rating jatuh, apa dia punya risiko? Program itu dibatalkan. Tuan-tuan, perempuan, mereka buat program baru sebab mereka tahu AF dah tak boleh bertahan dah. Dia orang buat program Kilauan Emas. Makcik, pakcik menyanyi pakai Polydent. Ya Allah. Nasib baik makcik-makcik tak ikut. Makcik, jangan saya nampak muka-muka ni nanti pergi audition eh. Mana tahu pergi audition nyanyi Marhaban, mana tahu. Tak ada ni Ustaz eh, bagus. Tapi program Kilauan Emas 2 musim je jatuh rating. Tapi rating dia tinggi. 1.1 juta penonton. Tinggi. Ramai rupanya orang nak tengok orang buang tebiat dekat TV punya. Ramai.
Pakcik, apa berlaku? Mereka buat program lain pula namanya Otai Masih Berdosa. Eh, berbisa. Ah, berdosa lah tu, tua-tua berdosa lagi. Otai Masih Berbisa. Ya Allah, tak tahu apa yang bisanya. Makcik, apa berlaku? Rating 1,200,000. Imam muda berapa rating? 300,000. Imam muda 300,000 jadi 200,000. Musim ketiga jadi 100,000. Program ditamatkan. Sebab apa? Rating tak tinggi. Buat pula program lain. Yang program, program bersifat lagu ni. Apa dia? Maharaja Lawak Mega. Tengok. Ustaz pun tengok. Belajar punchline. Tengok sekali-sekala lah. Apa dia? Program ini rating dia 1,600,000. Tinggi, orang suka. Orang Malaysia memang suka berlawak, tuan-tuan. 1,600,000. Datanglah tiga orang ni, ni rakaman lah. Haji Basirun, Haji Izlan, saya lupa yang ketiga namanya. Kejap. Haji Basirun, oh, Haji Izlan, Haji Syam. Tiga orang ni otai dalam ISRO. Salah seorang pada mereka ni buat program Roda Impian. Tahu Roda Impian? Maghrib-maghrib tu Saya Putar Halim, Saya Putar Halim. Adik-adik tak tahu ni, cerita ni. Ni zaman-zaman dulu. Program Roda Impian. Salah satu daripada tiga ni buat program AF. Salah satu daripada mereka bertiga ni buat program Kilauan Mas. Diorang bertiga berkumpul, berkumpul. Diorang kata apa? Kami nak cuci tangan, nak taubat. Tapi kami tak ada ilmu, Ustaz. Satu ilmu je kami ada. Ilmu penyiaran. Ilmu marketing. Kita tengok bila orang buat program agama, biasanya orang buat program agama cincai. Kami nak buat program, satu program agama. Program ni program yang kena first class. Pentasnya first class, lightingnya first class. Sebab biasa orang buat program agama, lagi-lagi kalau bisnes, minta maaf sebuah, kalau bisnes ni orang Islamik yang buat, dia buat cincai buncai ala kadar. Tak, kami nak buat bersungguh, dia kata. Tuan-tuan, sungguh tuan-tuan. Dia buat rock tour ni, program agama ni, satu Malaysia. Order ni lighting yang paling best, stage paling best. Pendekkan cerita tuan-tuan perempuan. Disebabkan mereka ini mencetuskan idea ni, berfungsi dengan fungsi yang baik, apa berlaku? Program imam muda yang dulu 300, 200 ribu, 100 ribu, program agama selepas imam muda, namanya program pencetus ummah. Bukan sebab kami yang duduk dekat depan ni, imam P.U. Syahul ke Tok Janggut tu, bukan. Bukan sebab P.U. Rahmat ke P.U. Yub. Kenapa P.U. Yub? Nyonge juga, moh kita beramal. Entah apa benda bunyi dia. Bukan sebab kami, bukan sebab kami. Idea, konsep itqan yang diletakkan. Tahu dia itqan? Itqan ni bersungguh. Letak 100%. Kamu dalam bentuk ilmu kena diitqan. Buat the best 100%. Kalau gosok baju tu, jangan gosok ala kadar. Gosok sampai ada line. Tu itqan. Pakai kopiah, jangan sampai pakai kopiah. Pakai kopiah, jangan berbintik, tai, cicak. Bersihkan sungguh-sungguh. Faham? Ni itqan, melebihkan sesuatu. Lebih tu extra, extra effort. Panggil dia. Oh, tu dia. Ha, mula skipping ni. Makcik, apa berlaku? Program Maharaja Lawak Mega 1.6 juta, program pencetus ummah final, berapa rating dia? 2 juta penonton. Tu dia, 2 juta penonton. Weh, happy, semua orang happy. Sampai bos besar ISRO turun. Ada seorang mamat ni, dia turun, dia kata, ish, macam mana program agama boleh dapat 2 juta? Dia terkejut, sungguh ni terkejut. Sampai apa nama Toyota bagi sebiji kereta sebab rating tinggi. Rating tinggi je, sponsor datang, insyaAllah. Rating tinggi, bagi kereta Toyota apa tu, yang tengah baru, pasal dia pakai, lupa tuan-tuan, dia tak pakai minyak dah, pakai bateri. Bagi sebiji, pergi Hafiz dapat lah sebab dia juara. Saya tak dapat lah. Tak juara. Dah, bukan kita nak kira nilai dunia tu, tak. Dakwah tu, dik. Ni rakaman. Rosita Cik Wan pun turun. Cik Ta, kenal Cik Ta? Yang bulu mata penyapu tu. Dia pun turun malam biru tu. Dakwah tu sampai kepada semua orang. Kerja ustaz-ustaz ke? Bukan, kerja tiga makhluk Allah tadi tu. Yang tahu mana nak switch kamera, tahu nak gerak, buat persembahan, masuk lagu, dekat belakang ada LCD. Semua tu sebab kepakaran dia. Tuan-tuan, perempuan berlaku, tuan-tuan. Habis program pencetus ummah,
dah gilang-gemilang, dah ada juara apa semua. Saya pun ceramah macam biasa. Habis ceramah tu, saya nak buka akaun. Bukan tak ada akaun, sebelumnya ada akaun. Cuma nak buka akaun syarikat. Saya pergi Maybank. Bila pergi Maybank, pendekkan cerita, saya kat luar tak pakai jubah makcik. Tak pakai jubah bukan apa. Pendekkan cerita, tak pakailah. Cerita panjang pula cerita tanpa tak pakai jubah. Bukan apa, kami ni kalau pakai jubah kat luar orang perasan. Sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie. Itu je kerja. Ha ni dik, jangan kerja selfie je. Salam elok-elok, tanya ustaz tu khabar ni. Ustaz tu selfie. Datuk Badal Isha keluar pakai mask. Pakai nikab. Saya kata, Datuk, asal pakai mask? Demam ke? Tak, dia tak pakai pun. Bukan, malas orang selfie, dia kata. Tuan-tuan perempuan, saya tak pakai, saya pakai jeans pendek dengan cerita, saya pergi Maybank. Pergi Maybank, saya nak buka akaun. Saya kata kat akak jaga Maybank tu, kak, puan, saya nak buka akaun semasa. Dia bagi borang, ni akaun semasa, akaun syarikat, tolong isi semualah. Saya kata, minta maaf nak tanya ini borang ni Maybank Islamik ke Maybank konvensional? Ada riba ke tak ada riba? Tiba-tiba dia pandang saya, tuan-tuan. Dia tak tahu ni CPU ni. Sebab saya pakai biasa. Kata, tuan. Dia ketuk meja ni. Punya marah je tu. Tuan. Selagi saya jaga kaunter ni, selagi itu saya takkan bagi borang Maybank konvensional. Saya akan bagi borang Maybank Islamik sahaja kepada semua orang yang datang ke kaunter ni. Saya kata, Cina pun. Cina pun. Tu dia. Saya kata, kenapa? Tuan, inilah sumbangan saya pada Islam. Saya bila dengar ayat tu solid . Saya pergi belakang tuan-tuan, nak jadikan cerita macam novel betul cerita je tuan-tuan. Tadi kakak tu juga kaunter depan. Pergi kaunter belakang, nak isi borang apa semua, nak hantar borang. Makcik-makcik yang Maybank belakang ni semua kenal saya. Ini bukan pergi rumah. Jadi bising lah. Ambil gambar apa semua. Saya pun alhamdulillah lepas orang tahu Piyu Rahmat, tak payah ambil nombor. Yang ambil nombor senang urusan. Tuan-tuan apa berlaku tuan-tuan. Saya pun hantar selesai. Selesai borang apa semua, saya ke depan nak keluar balik. Bila nak keluar, tersempat dengan akak tadi. Dia potong saya, kata, Ustaz, minta maaf ya ustaz, tadi macam saya tinggi suara kat ustaz. Tak apa. Sebab puan hari ini dah buktikan sesuatu. Apa dia? Semua orang boleh jadi pencetus ummah. Semua orang boleh jadi pendakwah dengan lapangan masing-masing. Faham dengan lapangan masing-masing, dik? Semua orang boleh meninggikan kalimah Allah. Semua orang boleh tinggikan kalimah Allah dengan cara masing-masing, dengan usaha dan kapasiti masing-masing. Sebab itulah saya kata apa, habis kuliah kita semua ni bawa satu risalah, bawa satu semangat, bawa satu input untuk apa? Diterjemahkan dengan lapangan masing-masing. Tuan-tuan perempuan saya hari ni, tuan-tuan, kalau tak sebab Allah izinkan dan kalau tak sebab ada seorang ni hamba Allah ni, saya tak sebut nama lah, yang bawa saya tolong jadi driver untuk saya ni, sedangkan dia ni kaya, tak sampai saya kat sini tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan yang kaya dengan cara kaya, yang miskin dengan cara miskin, yang bijak dengan cara bijak, yang ada kedai dengan cara kedai, semua ada cara masing-masing. Yang penting ilmu tu dik, ilmu penyiaran guna untuk dakwah. Sebab tu dulu ada ulama yang kata apa, TV ni Dajjal segi empat. Tu dia Dajjal segi empat. Betul tak? Betul juga. Tapi ada ulama lain kata apa, antaranya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, apa dia, TV ni ibarat pisau. Pernah dengar kan cerita ni? Pisau ni kalau bagi kat orang jahat, dia guna untuk membunuh, merompak. Tapi jatuh pada orang yang baik, dia akan bawa pisau ini pergi memasak, pisau ini pergi untuk berjihad. Maka makcik, adik-adik sekalian, fikir cara kita untuk menyumbang pada agama. Saya suka borak-borak dengan budak-budak Mak Rempit ni. Diorang ni sebenarnya baik, baik. Cuma macam biasalah, kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang dalami agama. Ni untung kamu semua, dik. Ustaz lepak dengan budak-budak ni dekat Segambut, Batu Tiga. Pendekkan cerita, diorang ni siang jadi dispatch. Siang jadi dispatch, malam jadi Mak Rempit. Tu dia punya career dia. Apa berlaku? Bila saya cerita ni, semua orang boleh jadi baik ni, semua orang boleh jadi pendakwah. Cuma dengan gaya masing-masing. Macam mana tu Ustaz? Fikir sendiri, saya kata. Fikir sendiri, kata orang.
Macam mana yang nak jadi pendakwah, nak jadi nak jadi pencetus ummah dengan gaya masing-masing? Saya kata, saya tak tahu, kamu yang tahu sebab itu kerja kamu. Saya kata, tuan-tuan, saya datang balik tuan-tuan. Budak-budak ini dah ada idea. Dekat masjid wilayah persekutuan, masjid wilayah akan keluarkan setiap minggu namanya risalah masjid wilayah. Saya tak tahu sekarang ada lagi tak. Setiap minggu. Ni kalau siapa yang boleh editing Adobe Photoshop, kan? Siapa yang boleh buat poster, buat masjid wilayah dulu dah ada tim masjid wilayah persekutuan. Buat risalah bulletin bulanan ke mingguan. Setiap minggu tajuk lain-lain. Minggu ni syukur, minggu depan sabar. Apa budak ni buat tuan-tuan? Budak ni duduk segambut masjid wilayah ni lebih kurang dalam 6 minit 7 minit dia pecut motor dia pergi masjid wilayah, dia rembat satu bakal tu. Rembat maksudnya ambil eh. Dia ambil risalah masjid tu. So dia ni dispatch. On the way dia bawa barang tu, contoh dapat barang, pergi Pucung, on the way pergi Pucung, masuk taman tu dia letak tuan-tuan bulletin tu tuan-tuan. Bulletin tu kat pos. Letak satu, lepas tu pergi hantar barang. Dia kata, "Ustaz, adakah ini juga cara saya untuk berdakwah?" Ya. Dia jumpa cara dia tuan-tuan. Jadi kita ni bila kita sedar kita ni pencetus ummah, semua orang pencetus ummah. Faqala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Maka makcik-makcik walaupun tak ada, mungkin ustaz tak ada apa ni, ada makcik. Anak dekat rumah tu tugas kita untuk dakwahkan. Cucu dekat rumah tu tugas kita. Sebab kata Habib Ali Zainal Abidin, apa kata dia? Kamu, kalian elokkanlah wanita-wanita, maka kalian akan mengubah dunia. Kenapa? Setiap anak ada mak, betul? Setiap ada anak, anak ada mak. Mak dia meninggal ke tak meninggal ke, tapi dia adalah seorang anak. Setiap anak ada mak, dan setiap mak adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Imam Syafi'i tuan-tuan, imam mazhab kita kan, imam mazhab kita, adik kenal Imam Syafi'i? Kenal, betul kenal? Ok, siapa nama penuh Imam Syafi'i? Imam? Bagus, bagus. Saya pergi sekolah menengah agama pun tak dijawab. Teruk tu, betul tak ni? Tapi bagus, betul tak ni? Imam? Bagus. Tuan-tuan, Imam Muhammad bin Idris tuan-tuan. Imam Syafi'i tuan-tuan, apa kata guru saya Ustaz Syed Syahrizan, dia kata apa? Mereka ni dulu, Imam Syafi'i duduk kat Palestin. Bila duduk kat Palestin, apa berlaku? Orang Palestin ni bahasa dia, lughah dia dah bercampur-campur. Dia tak pakai bahasa Arab yang pure. Bahasa campur-campur macam dia, awak tita semua macam tu lah. Bercampur bahasa dia. Apa berlaku? Mak Imam Syafi'i jual semua properties yang ada, rumah, harta-harta yang ada, jual, pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Apa kata imam, apa kata guru saya Ustaz Syed Syahrizan? Andai kata tidak pindah mak Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i takkan jadi seperti sekarang. Sebab di Mekah lah Imam Syafi'i bertemu dengan guru-guru dia yang mulia, yang ramainya dekat Mekah. Maksudnya apa? Tindakan seorang mak itu sangat memainkan peranan yang sangat penting pada anak-anak. Tuan-tuan perempuan, ini satu selingan lah last. Kalau mak ada anak, anak tu tak nak pergi belajar agama, tak apa. Weh, apa pula tak apa? Maksudnya tak nak jadi ustaz, tak apa. Kalau dia nak jadi saintis, biar dia jadi saintis. Tapi tolong didik dia untuk ada sifat amanah dan rasa takut dengan Allah. Nanti insya-Allah dia membesar menjadi saintis yang hebat. Antaranya seorang saintis yang baru ni, dia Melayu Muslim tau, pakai tudung. Pakai tudung Melayu Muslim, hidung penyet. Melayu. Antara 50 orang ahli fizik yang menemui kuantum fizik, dan juga dia menemui apa benda tu, teori daripada Albert Einstein. Orang Malaysia baru ni dapat anugerah tokoh Maulidur Rasul. Budak fizik, muda, PhD. Tapi sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ini dia seorang Muslim, tapi dia buat bersungguh-sungguh dalam bidang dia. Dia menyumbang pada bidang dia. Eh tuan-tuan perempuan, bila saya kata kita semua pencetus ummah ni, cari jalan kita nak menyumbang masing-masing. Ayah-ayah pun ya. Kenapa ya? Tuan-tuan perempuan, surah yang menceritakan tentang parenting, sifat kebapaan dalam Quran, surah Luqman. Surah Luqman. Ayah dengan anak laki. Tak ada cerita pasal mak dengan anak laki eh? Ayah. Tapi kita kat Malaysia ni kurang sikit tekankan bab tu. Saya pergi Australia sikit selangkah eh? Minta maaf lah, kuliah tak ilmiah sangat, tapi saya nak kongsi pengalaman. Saya pergi Australia, dekat sana kes
anak-anak murtad sangat tinggi. Bapa Islam, generasi pertama Islam, atuk, generasi kedua Islam, generasi ketiga tak Islam. Satu hal. Hal yang kedua, Islam juga. Tapi kes sosial sangat tinggi, anak luar nikah. Tuan-tuan, ni serius sikit lah ni. Anak luar nikah kat Malaysia ni berapa ramai tuan-tuan? Baru ni ditanya di dalam parlimen. Apa parlimen jawab? Semenjak tahun 2005 sampai 2015, 10 tahun eh, anak luar nikah 538,000. Kenapa hal ni berlaku? Dekat Australia diorang kaji. Seorang anak perempuan, bila dia tak dapat rasa kasih sayang ayah dia, dia akan mula cari kasih sayang yang lain. Dekat Australia, diorang ambil kisah Luqmanul Hakim tu sebagai modul untuk pendidikan dalam keluarga. Apa dia buat? Dia kata apa? Dalam cerita Luqman, anak lelaki dengan ayah, betul? Tak kisah kita tukar, anak lelaki dengan perempuan. Tak kisah, yang penting, anak dengan ayah. Buat apa? Buat satu candlelight dinner. Tu dia. Anak perempuan, makan candlelight dinner dengan ayah. Bukan bercinta. Nak fahamkan dia kasih sayang seorang ayah yang dia tak payah dapat kepada boyfriend dia untuk candlelight dinner. Makan candlelight dinner, tanya soalan-soalan yang basic. Along dah ada boyfriend ke? Kalau dah ada, ayah tak marah, cuma buat bagi halal ataupun bagi habis belajar dulu. Pernah tak tuan-tuan minta maaf sebut eh? Kita tanya 5 benda pada anak-anak kita. First, tanya soalan akidah yang saya tanya awal-awal ni. Pernah tak kita tanya anak kita, nak bila mak meninggal nanti, nak bila mak tak ada nanti, anak, abang, along semua ni kekal tak dalam Islam? Soalan akidah. Kedua, soalan fiqh. Abang dah tahu solat ke belum? Ustaz, kita tengok, kita tahulah tu. Jangan. Ada yang pergi sekolah, kita ingat sekolah aja. Sebenarnya tak tahu tuan-tuan. Mungkin tak tahu. Tadi soalan akidah. Abang masuk Islam ni bukan sebab mak kan? Sebab abang faham Islam ni kan? Nanti mak tukar agama. Mak tak ada kat dunia ni. Tukar alam. Abang jangan tukar agama eh. Kekal dengan Islam eh. Baik mak. Selesai soalan pertama. Soalan kedua, soalan fiqh. Bang dah tahu solat kan bang? Abang tahu kak manji wajib macam mana? Abang dah balik belum? Pernah tak kita tanya? Tak Ustaz, tak tanya. Sebab kita masih konsep macam dulu tuan-tuan. Pandailah dia sendiri dia. Tuan-tuan, kita pergi sekolah, ada rupanya yang tak pandai mandi wajib sampai tingkatan 3 tau. Mujur lah kami datang, kami buat tutorial mandi wajib. Mandi sungguh ni. Kami buat mandi sungguh. Suruh seorang budak lelaki berkemban mandi dekat dengan padang. Ni mandi wajib sebenar. Mandi. Ada seorang budak tu, habis program dia salam saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya baru tahu Ustaz macam tu mandi wajib. Tapi itu sebenarnya tak mandi wajib. Tak, solat. Itu dia. Soalan kedua, tanya pasal fiqh. Benda-benda asas. Mandi wajib. Tahu tak macam mana solat? Macam mana? Benda-benda simple. Yang ketiga, soalan tajwid lah tuan-tuan. Ustaz, makcik pun tak pandai tajwid. Tak. Tak pandai tajwid tak apa. Yang penting pandai baca Quran. Apa beza? Tajwid ni kita tahu nama-nama tu. Mak wasil muntasil. Mak jaiz muntasil. Mak wajib. Mak jaiz. Semua tu. Mak tu. Dia tak payah. Dia tahu sebut bunyi pun dah cukup tuan-tuan. Tanya tuan-tuan soalan ketiga. Bukan tanyalah. Maksudnya kita observe paling tidak. Dan kita tanya dia betul-betul. Keempat tuan-tuan, tanya minta maaf sebut eh, pasal pendidikan seks. Bukan tanya dia nak buat seks ke tak, pendidikan seks. Kau gelak-gelak apa? Faham ke? Faham tuan-tuan, budak-budak sekarang faham tuan-tuan. Saya dijemput. Sebenarnya saya tak patut pergi sebab saya bukan ahlinya. Tapi nak cerita lah nak. Ceritalah eh. Saya takut salah sebut. Puteri Arafiah, kakak kepada Sultan Selangor, call saya. Bukan dia lah call, PA dia call. Ustaz Rahmat, boleh tak datang kepada rumah perlindungan Puteri Arafiah dekat Shah Alam? Saya kata boleh. Tapi siapa pendengar saya? Sebab saya nak kena ceramah ni ikut pendengar. Kalau ilmiah, ilmiah. Kalau budak-budak, budak-budak. Dia kata, kami tak bagi tahu ustaz. Kenapa tak bagi tahu pula? Kalau kami bagi tahu ustaz, mesti ustaz tak datang. Macam tu pula, jangan risau. Saya biasa dah ceramah kat penagih dadah, dekat orang kanser, saya ceramah. Tapi saya nak tahu siapa yang saya nak dakwahkan ni. Supaya apa, poin saya ni sampai pada dia. Dia kata, tak boleh ustaz, tak boleh. Ustaz tak boleh tahu. Kata,
Tak apalah, saya datanglah sebab ni permintaan tuanku puteri. Puteri Rafiah. Tuanku puteri ni, dia ada satu rumah pelindungan. Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan, rumah pelindungan ni rumah perlindungan anak-anak perempuan kita yang berumur 12 tahun sehingga umur 21 tahun yang sedang mengandungkan anak luar nikah. Kenapa saya, mereka tahu kenapa saya akan tolak? Sebab saya bukan ahli untuk bercerita benda ni. Sebab saya pun belum tentu ada anak yang anak saya nanti menjadi. Saya kata, jam tuan-tuan nak ceramah apa ni? Depan budak-budak ni semua ni. Pakai tudung labu, alhamdulillah, tengah mengandung. Saya ceramah lah tuan-tuan, saya kata, Nabi sayang kamu semua perempuan ni. Nabi sayang kamu semua. Apa kata budak tu? Budak ni menangis, tengah ustaz. Ustaz kata, Nabi sayang kami. Mana lelaki yang sayang mana lelaki yang sayang kami macam Nabi sayang kami? Sebab yang kami semua jumpa jantan tak guna, dia kata. Tuan-tuan mengamuk dia. Saya kata, apa, jangan peduli dah pasal lelaki-lelaki kat luar sana. Yang patut kamu peduli, anak dalam kandungan ni bila dia lahir nanti, ajar dia cinta Nabi. Kalau dia anak lelaki, kamu anak lelaki ni semua dah dewasa ni, faham belaka semua ni tuan-tuan. Sebab apa? Yang buat hubungan seks dekat sekolah tuan-tuan umur 12 tahun. Sebab tu kena ajar pendidikan seks tuan-tuan. Pendidikan seks tu apa? Buat benda had dengan yang halal, semua benda lah. Tak nak detail kat sini. Tak nak detail kat sini. Alat-alat yang tak boleh dipegang, tak boleh disentuh. Pendekkan cerita tuan-tuan. Saya kata, bila ada anak nanti, anak tu ajar cinta Nabi. Dek, cinta Nabi. Kalau betul kamu cinta Nabi, kamu takkan buat jahat pada perempuan. Kalau anak tu anak perempuan, ajar juga cinta Nabi. Kenapa? Bila dia kenal Nabi nanti, dia tahu mana lelaki yang baik, mana lelaki yang jahat. Faham tuan-tuan? Oh, solusi kita cinta Nabi tuan-tuan. Yang keempat, tanya anak-anak tentang pendidikan seks. Dan yang kelima, last untuk tanya anak-anak makcik tentang apa? Oh, tu dia. Sampai dah surat. Baik. Ustaz, tolong sambung kuliah sampai solat Jumaat. Baik. Boleh ke makcik? Boleh. Last. Saya pun nak habis lah. Yang kelima apa dia? Pernah tak borak pasal harta dengan anak-anak? Kita orang Melayu ni banyak bergaduh pasal harta tau. Borak dengan anak pasal harta. Bang, nanti duit mak yang kat bank tu ada sikit lah. Faraid kan betul-betul eh. Mak bagi tanggungjawab kat abang ni. Saksi ada abang, ada along, semua bincang elok-elok. Soalan yang kelima kita jarang. Tuan-tuan perempuan adalah pendakwah paling besar untuk anak-anak. Dan anak-anak juga adalah pendakwah besar untuk ibu bapa. Jangan kau ceramah kat ayah. Jangan. Hormat mereka, jangan. Tunjukkan suri tauladan yang baik. Macam Datuk Dr. Farid Ravilas. Bila saya katalah, jangan percaya. Itu bagi harapan palsu namanya. Tahu Datuk Dr. Farid Ravi, dia tak pernah buka mulut masa Islam kat mak dia. Dia tunjuk dengan akhlak yang baik. Salam, cium tangan. Jadi anak paling soleh. Apa kata mak Datuk Dr. Farid Ravi? Kalau macam ni lah Islam, awal lagi mak suruh kau masuk Islam. Sebab kau dulu sebelum Islam, nakal. Alhamdulillah masuk Islam, baik, jadi anak soleh. Buktikan ni. Buktikan dengan akhlak. Faham? Yalah, ada mak ni tu. Saya tak boleh bohong tuan-tuan. Kawan saya tuan-tuan seorang, mak dia pakai tudung labuh. Mak dia free hair lagi. Free hair. Tapi dia tunjuk dengan akhlak baik. Mak dia sekarang alhamdulillah dah berhijrah. Okey, tapi kau jangan tunjuk baik dekat pub, pergi lancar tudung dekat kelab malam, jangan. Tu tak kena namanya. Yang faham, fahamlah. Yang tak faham sudah. Faham? Oh, faham. Main Facebook. Kan ada seorang kawan kita, dia dah minta maaf, tak apalah. Nia Lofa. Dia pergi lancar tudung dekat dalam kelab malam. Makcik tak tahu. Oh, makcik betul-betul geng al-kuliah lah, tak tahu semua benda ni. Bagus. Dia lancar tudung dekat kelab malam. Tak kena betul. Dah lah lancar tudung, menari terkinja-kinja. Ada pula yang backup kata Nia Lofa ni nak buat apa? Nak buat dakwah dalam kelab malam. Jam lah, dakwah apa? Tuan-tuan perempuan, dakwahlah kita dengan hikmah. Sebab itulah ustaz punya tagline sebagai penutup. Tahu tagline ustaz? Saya da'i bukan mufti. Ada orang tanya, kenapa ustaz bukan mufti? Dengar elok-elok. Terbuka jangan hanyut.
Tertutup jangan jumut. Bina jambatan bukan tembok. Pujuk jangan kutuk. Puji jangan keji. Kerana kita da'i bukan mufti. Kita bukan mufti tuan-tuan nak keluarkan hukum. Kita nampak pendosa, kita nampak orang buat jahat. Jangan pernah kita kutuk. Pujuk jangan kutuk. Puji jangan keji. Kerana kita da'i bukan mufti. Hanya mufti yang boleh letakkan halal haram. Faham dik? Terbuka jangan hanyut. Boleh nak buat konsert, boleh terbuka. Tapi jangan hanyut. Jangan pula buat konsert dalam Zoom. Ha, macam itulah. Terbuka jangan hanyut, tertutup jangan jumut. Janganlah pula kita kata apa, oh tak boleh buat konsert dekat masjid. Memang ruang masjid boleh, kat luar boleh tuan-tuan. Dekat Selangor tuan-tuan sekarang ni karnival geng masjid. Oh, Kelair tuan-tuan. Kat Selangor fun fair tu dia buat masjid. Bukan roller coaster tu yang letak bola-bola tilam tu semua. Bawa tak masjid supaya orang rasa masjid ni dekat dengan masyarakat. Tapi jangan sampai hanyut. Bila buat macam fanfare tu, tiba-tiba pakai lagu kelab malam, tak boleh lah. Terbuka jangan hanyut, tertutup jangan jumut. Bina jambatan bukan tembok. Pujuk jangan kutuk. Puji jangan keji. Kerana kita da'i bukan mufti. Kita semua bukan penghukum. Eh, apa kata saya lupa nama pula, masya Allah. Ulama' kat Kedah ni, saya sempat ziarah. Macam mana boleh lupa? Allahumma salli ala Muhammad. Meninggal 2 tahun lepas, lupalah. Apa dia? Tuan Guru? Ah betul, original. Apa kata dia? Kita menerang bukan menyerang. Terang banyak-banyak tuan-tuan. Minta maaf lupa nama ulama pula. Kita menerang jangan menyerang. Kata Datuk Fadilah Kamsah, pendakwah ni ibarat nurse. Sebelum dia suntik satu benda, dia letak dulu alkohol bagi sejuk. Puji, bukan puji, gosok-gosok dulu. Gosok banyak kali ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gosok. Lepas tu borak kan kita. Dah makan ke makcik? Nurse sekarang tak kot. Kasar sikit nurse sekarang. Pucuk. Nurse dulu lain tuan-tuan. Saya tengok nurse dulu. Dan minta maaf lah nurse-nurse semua. Kan. Marah pula je nurse. Tapi saya tengok nurse sekarang ni agak kasar sikit. Wallahualam. Tak tahu kenapa. Kan. Nurse dulu kan. Usah-usah. Dah makan ke dik? Dah. Ini tak sakit tau. Gosok-gosok. Habis gosok dia cucuk terus. Cabut terus. Maksudnya apa? Nak tegur orang, jangan tegur terus. Puji dulu. Usap-usap dulu. Anak kita seorang tu, bang, banyak-banyak anak, kamulah yang mama harapkan. InsyaAllah. Kamulah yang akan jadi imam mama. Kan dia dekat solat jenazah. Oh dia faham. Oh kena belajar pula solat jenazah ni. Wallahualam, cukup sekadar tu. Apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik itu juga datang pada Allah. Tapi sengaja Allah jadikan kurang baik itu untuk apa? Untuk kenal bahawa saya ini banyak kekurangan. Minta maaf ustaz-ustaz, para asatizah, ulama-ulama sekalian. Kalau ada salah silap tegur. Moga-moga kita bertemu lagi. Kalau tidak di dunia, di syurga Allah. Maka marilah sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته